masyarakat adat Nusantara boga anggapan yen masyarakat kiwari utamana generasi Mora kurang mihaa turta kurang hormat karena adat jeung budaya karuhun. Eta hal teh tembong tina kurangna partisipasi masyarakat tina sajumlahing pagelaran adat jeung budaya anu dikokolakeun ku sawatara masyarakat adat. Di tengah kemekaran zaman, masyarakat adat Nusantara ngerasa prihatin karena kurang na antusias generasi ngora sarta masyarakat umum nggoning mihaat turta ngahurmat karena adat sarta budaya karuhun. Eta hal teh tembong karena kurang na partisipasi masyarakat dina sajumlahing pagelaran adat jeung budaya anu dikokolakeun ku sawatara masyarakat adat. Masyarakat adat boga rongan generasi ngora kiwari leuwih remen marake teknologi internet pikeun maluruh sarta mikawanoh adat jeung budaya karuhun. Sakuruna para nonoman tuturus bangsa ngadeg-deg ka sajumlahing masyarakat adat atawa kabuyutan salaku salah saiji kelompok masyarakat anu masih ngamumule adat jeung budaya karuhun. Ya, dengan adanya acara seperti ini maka untuk dipahami oleh semua warga bangsa ya, termasuk negara, bahwa adat dan budaya itu lahir lebih dulu ya, dari mulai ya, Asyura itu ada yang dari Aceh, itu dari Saman ya, ada Tabut di Pariaman, Tabuik di Bengkulu, sampai di Jawa ini ada bubur merah, bubur putih atau bubur suro ya, bubur suro. Di Singkawang juga ada Tabut ya. Lian tik itu adat seni jeung budaya mangrupa salah saeji alat pamengket bangsa. Kukituna upama adat seni budaya daerah bisa kabengket, mangka jadi tolak ukur wewengna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.